Mbak Nilu, apa kabar? Aku lagi di Kuningan mau ke show-nya Hans, tapi karena kecepatan jadi aku duduk di sini dulu sambil nunggu Mamedi sama Yuni. Abil, aku lagi ada di Kuningan. Alis, aku habis sulam sedikit, jadi memang agak lebih thick dari sebelumnya. Stanley, doain ya buat garis putih. Jadi buat teman-teman, aku akan melaunching satu platform baru, di mana platform ini aku ingin mengajak teman-teman desainer, founder, pemilik brand, untuk bisa sama-sama mempromosikan busana hari raya mereka. Jadi Garis Putih ini adalah event fashion show yang aku buat selama 2 hari. Rencananya aku buat di tanggal 15-16 Februari bertempat di Artpreneur, Ciputra Artpreneur. Jadi di sini aku ingin mengajak teman-teman desainer untuk saat ini yang tersedia ada di 8 slot fashion show yang akan digelar 2 hari tersebut. Jadi show pertama jam 1, lalu ada jam 4, ada jam 7, dan ada jam 9. Jadi slot fashion show itu panggung, media, area pameran, makeup, semuanya sudah aku provide. Jadi aku akan mengajak. Allahu Akbar. Mas, minta sesuatu yang berat dong. Jadi aku akan mengajak teman-teman untuk bisa terlibat di event aku. Nah, mau tahu eventnya seperti apa, aku akan puterin. Sebuah pagelaran, dan aku melihat platform ini bagus banget buat teman-teman yang pengen berkolaborasi dengan aku. Jadi aku akan menjadi partner kalian mempromosikan fashion show kalian, khususnya busana hari raya kalian. Karena kenapa aku pengen buat fashion show 2 bulan sebelum hari raya, aku ingin menghadirkan teman-teman bisa dibilang buyers, kayak reseller atau agen-agen aku dan agen-agen di luar kota, sehingga barang dagangan kalian di bulan puasa itu memang sudah bisa di PO 2 bulan sebelumnya. Jadi itu yang memang aku inginkan. Jadi baju yang kita fashion show-kan itu adalah baju ready yang siap untuk dijual di bulan puasa itu nanti. Jadi kita sekarang kita balik polanya, kita nggak bersusah payah berjualan di saat Ramadan, tapi memang beberapa bulan dari sebelum Ramadan itu kita sudah mulai berjualan. Jadi makanya saya lewat brand saya Manja Hijab, Ivan Gunawan Privilege Modest, kita sudah mempersiapkan tarik mundur 2 bulan supaya kita punya waktu 2 bulan untuk produksi gitu. Jadi silakan lihat di postingan aku yang terbaru. Jadi di situ
aku udah kasih tahu kontak personnya, ada Bima sama Tia. Jadi anything kalian mau bertanya seputar dengan pagelaran Garis Putih yang akan digelar di Ciputra Art Planner, kalian bisa tanya di situ. Hi Herwell. Ya, jadi konsepnya sangat kekinian banget. Buat peserta fashion show akan mendapatkan 16 model. Dan 16 model itu kalian bisa bikin 2 sequence. Jadi totalnya berapa tuh? 16 kali 2. Nah, hitung deh tuh. Jadi cukup panjang durasinya, karena panjang dari stage kita itu adalah 44 meter. Jadi puas banget jalan di situ. Jadi aku tuh mikir gini ya, kadang kalau misalnya aku bikin fashion show, aku udah sewa gedung, bikin panggung bagus-bagus, cuma dipakai setengah jam sampai satu jam, abis itu harus dibongkar lagi, rasanya mubazir. Jadi makanya aku ingin menggandeng teman-teman desainer yang punya visi dan misi yang sama-sama aku, yang pengen maju sama-sama, yang pengen cuan sama-sama, untuk bisa mempertunjukkan koleksi busana hari raya kalian. Manja di Tangerang belum ada, tapi kalian bisa beli online. Kalian bisa cek website kita langsung, karena website kita Manja Hijab dan Privé itu sudah mudah banget untuk diakses, ya. Gitu, sudah mudah untuk diakses, sudah mudah untuk bertransaksi, dan kita sampai hari ini masih berkolaborasi dengan JNE. Jadi pembelian di website itu free ongkir, seperti itu. Ada ya teman-teman yang mau bertanya mungkin seputar Garis Putih. Nah, jadi kalian silakan follow Instagramnya garis_putih. Selamat siang semuanya. Suka nggak direspon kak kalau beli di online? Nggak direspon kayaknya nggak mungkin, karena itu semuanya pakai computerized. Jadi kalian tinggal masuk ke website kita aja. Aku kebetulan udah makan siang tadi. Aku makan siang nasi merah sama apa tadi ya? Nasi merah sama daging gitu. Cakrakan. Jadi silakan buat teman-teman desainer, siapa tahu ada yang nonton aku live hari ini yang berminat untuk bisa menggelar fashion show bareng sama aku, silakan. Kalau misalnya memang kalian kenal secara personal dengan aku, kalian bisa WhatsApp aku, atau kalian bisa WhatsApp admin dari Garis Putih, yang nomor adminnya itu ada di Instagram postingan aku. Baik-baik aja. Kalau bibir mau sehat, makanya kalian jangan jangan narkoba, jangan ngerokok, hidupnya sehat. Jadi aku minum her vibe-nya itu. Jadi aku minum Horvive itu biasanya
pagi-pagi. Terus kalau kayaknya aku minum Fervite malam deh mau tidur. Kayak cinta. Terima kasih. Salam kenal juga. Hai Myrin Felicia. Kalau minum Harvite malam di shake, benar. Itu apa yang kalian makan, dosa-dosa harian kalian bakal keluar enak banget tapi enggak bikin perut melilit. Hai Riau. Kalau aku sekarang masih melakukan program penurunan berat badan. Yang pastinya aku kalau pagi mengganti sarapan aku dengan Herwell. Terus udah gitu dibantu juga dengan dokter Cici. Irfan ini cewek apa cowok? Nggak tahu, kebetulan Irfan bukan nama aku nggak kenal. Hai India. Waalaikumsalam. Hai Makassar. Kalau gue sampai bilang